aku lihat aja ini lampu rem gue nyala kan ini. Mana lampu remnya enggak kok pasang? Oh iya. Mana sih? Loh nah, iya. Ambil dulu telepon orang belakang sana. Nah, udah ditungguin enggak dipasang pula. Nanti kalau nunggu tempat datar nih. Oke, jadi pagi ini kita muat lagi ya. Ini kita muat bareng sama Volvo sama Scania di belakang. Mereka bawa aspal Miller. Aspal Miller. Beratnya itu berapa tuh? Ya lumayan, 80. Enggak ditimbang sih tadi ya. Enggak ditimbang dan aku muat ekskavator tadi. Muatnya itu di sini. Ini mereka nungguin dari tadi di sini dan kita udah parkir juga di sana. Udah ready buat berangkat nih kita, yuk gasken. Ini trafiknya masih sepi ya karena masih pagi di sini. Kita naik dulu. Alright. Kita gasken yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suara Hino kok berbet anjing. Volvo berarti ini. Jarang-jarang, kan doli kan berat. Iya sih, cuman aneh sih. Kayaknya devnya Volvo ini, Pin. Enggak, kemarin serius, pakai Scania aman, Cok. Mas Hilman pun kemarin aman, waktu main di Siliwangi itu. Ininya Mas Hilman ini. Dicek dulu berbunyi kalau. Terus putus suaranya. Sama kayak waktu itu tuh. Lumayan deh turunannya. Bawa muatan kayak gini. Agak ngeri. Iya, maksudnya settingan trim biasa loh ini padahal. Terus kalem guys. Karena muatannya ini berat banget nih. Ini muatanku aja skavator ini sekitar kurang lebih 45 ton ini guys. Berat banget. Belum lagi ketambahan sama doli. Iya, belum lagi ketambahan ini doli. Kalau kayak lebih ringan lobet ya. Lebih ringan lobet. Dan enaknya kalau bawa skavator di doli itu kita enggak perlu lagi rem door, teman-teman ya. Jadi dia itu turunnya tuh lewat samping. Jadi kita nggak pakai apa sih namanya, rem door kan itu ya namanya, tutup belakangnya itu. Kita nggak pakai rem door lagi kalau bawa doli ekskavator gini, turunnya nyamping dia. Dari tadi aku cuma dengar suara rem angin aja. Suara mesinku sampai nggak kedengeran dari tadi. Iya gimana? Awas Ton, jangan terlalu mepet kiri. Jangan terlalu ke kanan juga. Ini remku udah anu nih. Udah aku injek nih. Aku nih aja remnya tak pompa-pompa nih, dikit-dikit. Sama dibantu retarder. Iya, kalau lihat aja ini lampu remku nyala kan ini. Mana lampu remnya enggak kok pasang? Oh iya. Mana sih? Loh iya. Ambil dulu telepon orang belakang sana tuh. Udah coba ditungguin enggak dipasang pula. Nanti kalau nunggu tempat datar nih nanti. Pasang lu sekalian, bahaya nih guys kalau enggak dipasang guys. Parah emang. Aduh. Bahaya nih. Apa Pin? Panjang betul turunannya. Makanya ini turunan apa sih namanya, nagrek ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya kita bawa trailer begini nih. Kalau ngelos tuh nabraknya rumah langsung loh. Iya loh, ini kampus terbakar auto blosor. Rumah orang jadi korban ini. Kiri kanan? Kiri.
persiapan tanjakan nih. Aduh. Ada trafik, ada trafik. Ini kemana tuan? Kanan kiri? Kiri. Kiri. Trafiknya ini bikin ngeri aja. Ngapain berhenti di situ mobilnya? Nah, ini kita udah masuk di area tanjakan ini ya. Kita coba apakah mampu. Mbak Doli ini haluannya lebih lebar daripada low bed. Beda dia, karena titik tumpunya itu di belakang. Awas, kalem. Tanjakan, guys. Tunggu aku di belakang, Moton. Jaga jarak, Mas, ya. Hah? Jaga jarak. Aman. Jangan diragukan masalah mesin. Apalagi yang depan. Nah, itu. Tanjakan gini, gigi 4. Masih. Aku masih gigi 7 nih tadi. Alah, dia ngalih beneran. Aku bilang jaga jarak. Ayo Don, ayo. Sabar. Kelvin juga merangkap soalnya di atas. Kau kira tugas apa? Merangkap. Aduh, berat. Saya jadi sopir jadi kena juga gitu ya. Tadi berhenti. Aku yang jadi. Enggak berhenti, ini lo berat, sabar makanya. Pin, berhenti dulu bentar, Pin. Aku masang lampu dulu, Pin. Oke. Bahaya nih, lampunya itu ada tadi di trailer, cuman lupa dipasang. Gara-gara mau buru-buru tadi kan. Di depan dong, di rumah makan aja. Kalau udah terlanjur berhenti parah gitu, nggak bisa dikas lagi. Rumah makan depan ini aja. Di jalan ini ya? Ya. Mau di kiri jalan nanti takutnya malah ambles dia. Aduh, gelem. Aku tidak lihat. Apa? Oke guys, ini kita mau turun dulu ya. Kita mau pasang lampu trailernya dulu. Tadi ada di trailer tuh di situ, lupa aku ambil. Bentar ya. Oke guys, ini kita udah selesai masang lampunya nih. Juga udah benar kanan kirinya. Udah normal tuh ya. Udah kita pasang tadi tuh. Sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi karena perjalanannya masih lumayan jauh. Dan muatannya juga berat ini, jadi kita lanjut. Yuk. Biar enggak kemalaman. Enggak kemalaman dia. Masa ya bawa segini doang sampai malam. Tapi kayaknya sih malam. Kan? Malam sih kayaknya nyampe. Yuk, teman-teman, masa kalau mau masuk dulu. Aku apa kau? Sweet, abang aku dulu enggak apa-apa. Lebar banget haluannya, ampun. Mau keluar dari situ tadi aja ngambil kanannya tuh jauh ya, banget. Kau udah lama ya gak pernah bawa doli ya? Udah lama. Nah, aku terakhir bawa kan gantian pas ada Aero itu. Makanya. Ini lebar banget nih. Untung aku kebantu sama kamera. Oh iya, enak. Oh ya, lobe tuh penuh loh. Ini lebar jalannya tuh
sama bannya. Bang, tanyakan bang. Ya ya ya. Penuh ya. Lebar jalannya tuh penuh sama roda doli ya. Azad, azad bang, azad bang. Berapa ton? 2. Ngampas kalau udah, kalau udah udah sempet ngerem gitu, ngampas banget udah tenaganya. Jangan ngerem mas. Jangan ngerem, makanya aku bilang jaga jarak. Masalahnya kalau gak direm, kecepatannya nambah. Akhirnya turun gigi satu lagi aku. Panjang loh tanjakannya ini ya. Maaf, makan ya. Mobil satu kali. Oh, berat, berat, berat. Unit Scania juga ngos-ngosan itu bawa aspal Miller di belakang. Ya iyalah lebih berat. Apakah bisa? Oh, RPM ku sampai berapa nih? 3000. Alhamdulillah aman bosku. Gara-gara pakai AC nih jadi ada mendem dia. Udah ketemu turunan nih, enak nih, bisa digaspol. Gaspol, gaspol. Remnya ngeblong nanti. Aduh, Kelvin di depan. Aduh. Tanyakan, tanyakan, tanyakan. Anjing, geter ya. Kabinku. Kabinku geter. Pakai teknik Kalimantan kah? Gaspol dulu. Pantau, iya, pantau. Tombak, tombak, tombak. Banget enggak. Oh, yang di sana pin, yang habis ini pin. Iya, coy, ini di atas juga. Mari, coy. Ah, nanjak ini. Nanjak nih kumpul lah. Mobil satu kali ini. Di depan. Ya, ini nih, mobil, 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 las mobil. Oh, mobil satu kali. Oh, pemandangan. Ini nanjaknya enggak berasa ya? Tapi berasa. Panjang, 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 panjang. Iya. Tiba-tiba aja udah apa? RPM-nya turun. Tapi tinggi loh, lumayan ini. Iya. Ini cuma enggak terlalu kelihatan. Ini RPM-ku turun terus ini. La 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 la. Mau Le, tenang Le, tenang Le. Li, santai Li, santai. Sayu di belakang. Oh, bener kalau RPM-nya udah apa? Direm dikit aja
sambil dilepas gasnya. Udah. Ini mau ku naikin gigi tiga takutnya malah ngempos dia. Jangan dipaksakan, kasihan. Rontok semua nanti kan. Gak apa-apa, nanti sampai jit. Kan tadi, kan kemarin beli FAW banyak tuh, mesinnya ambil. Kabinnya Hino aja. Jadi jangkung nanti. Hino 550. Ya bukan 500 lagi ya. Iya, 550. Oke. Mesin FAW 12 speed lagi, ya kan ya? 350 TH. Iya, 350 TH juga sama 12 speed. Oh, sama. Iya, 12 speed sudah. 350 TH. Lama bener tanjakannya. Makanya habarin lo pot-pot anakku sudah. Berat banget muatannya. Saya pengen sih punya lebih. Cuman kasihan Indonya. Nanti gak ketinggalan ada, dia. Enggak ada teman nanti aku di belakang, Cok. Minimal kan ujung-ujungnya paling jadi ganjil. Ayo. Kita intimidasi Indonya. Jangan dong. Jangan galakin aku, Bang. Apa lagu yang sempat viral itu? Oh, itu ada ini. Ada apa? Barir. Oh, tak kena pun. Barir. Barier. Ini mepet banget tuh, ini kiri kanan. Kanan. Oh, untung jago. AJB, Bos. Sudah terlatih. Senggol dong. Udah terlatih. Ya iyalah, test drive-nya aja berat kok. Oke guys, ini kita lanjut lagi perjalanan kita ini. Kita sudah sampai di Sukalilah. Tapi sebelumnya sih, sebelum Sukalilah ini. Nggak tahu nama daerahnya apa kan. Tanjakan bang. Hati bang, jalannya sempit banget ini jalannya, buset dah. Miring lagi bang. Aduh. Jadi bang, tiada hari tiada jalan tanpa tanjakan. Pas ya. Buset, miringnya ini banget. Miring banget. Iya, Cok. Makanya itu lebih ngeri ini muatan kita nih, ya Bin. Iya, takutnya blosor, enggak kuat rantainya nahan. Muatan berat nih, Bos. Senggol dong. Jangan, Bos. Nggak ada ini kan, mobil kan? Hah? Nggak, itu di depan nggak ada mobil kan, Pin? Nggak ada, kosong, semanjang. Ini mau manuver sampai keluar pun, trailernya tetap ini dong. Injek tanah. Jatuh ke tanah. Iya. Tadi pas tikungan ke kanan, headku yang tak keluarin. Tak pepetin di itu. Trailernya masih ngelakan jalan. Jalannya ampun dah. Tapi mantap sih pemandangannya tuh. Entah kenapa enggak ngebosenin lewat daerah ini. Ya, oh, pin. Jalan bang. Aku mau beli rokok dulu, Bang. Oh, enak bener. Beli rokok langsung mikir. Ngerinya dia. Injak tanah lagi tuh trailer tuh. Ya iya. Maka dari itu, terkadang kita harus menghafal kan medan memang. Iya loh, bahaya bawaginan ngapal medan sebenarnya. Toto belok ya kan, nggak ngambil haluan, ada orang di pinggir, nah, kena itu dah. Iya. Yang kasihan itu kalau ada kayak pedagang-pedagang itu. Iya, mana lebar katanya. Oke, aman.
kebun-kebunnya bagus banget. Yaudah, ini sebelah kiri ini apa nih? Rumput liar kan? Gak tahu itu rumput apa, kayak padi modelnya. Ya lho, tapi cakep ya? Kok ini banget ya, lebat banget ya, awas ada truknya. Iya. Kayak di Pulau Bali kan kayak padinya rapet-rapet kayak gitu. Kayak gitu dah, Pak. Kesenggol. Untung dia ngerem. Mobil. Wah, jalannya dulu. Ampun dah. Kalau bawa doli itu kerasa banget sempitnya. Tapi kalau bawa flatbed, lowbed gitu kan kayak masih ya ditoleransi lah gitu kan. Masih bisa nyantai. Apalagi kalau bawa doli tapi ke Banjar gitu kan, yang di daerah dari mana tuh, dari Tasik. Mobil di pinggir jalan ya kan. Banyak mobil parkir, belum lagi nanjakan turunan yang ada trotoarnya. Ini kita syukur-syukur nggak nanjak di tanjakan Gentong loh. Iya. Tanjakan Gentong berabi juga. Belakang aman kan? Aman-aman. Oh itu, si Kelvin udah nyusul. Oh udah kan? Cepet banget. Ya kan cuman beli rokok doang. Masih ada polisi. Ya. Ngomong apa itu dia? Suaranya nggak anu pin, kecil pin. Pecat set pin. Oh saya tikungan. Lu. Wah ini error nih hampir. Kenapa? Nggak, nanti aja. Jalannya makin kecil lagi nih aspalnya nih. Ini kita tuh lebih kelewat jalan desa ya. Iya. Tapi masalahnya ini jalan utama nih masalahnya. Makanya jalan provinsi. Masa ada bis. Cuacanya hari ini cerah ya, ini udah jam 1. Kita mau nyari rumah makan dulu nih. Makan siang dulu kita. Cuaca hari ini sih cerah ya, gak ada hujan sih alhamdulillah. Tapi bagusnya sih hujan ya kalau di jalan-jalan kayak gini ya. Iya. Bannya gak cepet panas. Iya bannya biar gak cepet panas. Walaupun ban kita ban tubeless, cuman ya lebih enak hujan aja gitu. Gak panas. Mungkin ban truknya sih aman, ban trailer ini loh. Iya ban trailer yang gak aman. Walaupun memang jarang pecah gitu loh, cuman kan bukan berarti gak bisa gitu. Kita nyari rumah makan dulu. Nah itu di depan ada rumah makan tuh. Kita ngeres di sini dulu. Makan-makan dulu kita. Parkirnya ini aja ya, lurus aja ya. Rest dulu di sini bosku. Ini juga ada masjid. Jangan nutupin deh, jangan nutupin jalan, maju lagi. Oke.